lupa. Jangan lupa subscribe. Nah, ini dia bunda. Bunda-bunda teman-teman. Lode, tempe, tahu sama cabenya sudah jadi, siap disantap. Tuh, ini enak banget, simple. Tuh. Enak banget ini, perlu dicoba ya. Sudah matang ini, yang mau tahu resepnya ikutin videoku sampai habis dan jangan lupa tong hilapnya. Klik-klik di komen, di subscribe itunya. Hatur nuhun, terima kasih semuanya pokoknya. Udah matang, siap disantap. Udah jam 2 ini, aku belum makan, lapar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan ya, keselamatan, dan ditambah rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, di videoku kali ini aku mau bikin lodeh tempe tahu cabe ijo. Nah, ini bahan-bahannya. Bahan utamanya tempe udah aku potong kecil-kecil, tahu putih aku potong kecil-kecil, cabe ijo. Terus ini bumbunya. Nah, ini aku mau kasih cabe merah nanti karena si bos mau nanti aku ambil satu mangkok dulu baru dikasih cabe merah ya biar pedes. Nah, ini bumbunya, kecap bango, Raiko. Karena nggak punya daun salam nggak apa-apa ya, ini apa serai, terus kemiri, bawang putih, jahe, kunyit, gula pasir sedikit, ini lada bubuk, garam. Nah, sekarang kita mau halusin dulu itunya apa bumbunya ya. Bumbunya tulis dulu ya, masukin bumbunya tadi yang udah dihaluskin ini ya. Tumis sampai harum, sampai matang bumbunya. Masukin serai, kalau ada daun salam cuman batunya ya. Santannya masukin yang simple praktis. Nah,
ambil satu mangkok buat si bos, nggak mau pedas si bos. Ntar terakhir aku kasih cabai karena ini nggak pedas, si bos nggak mau, dia itu nggak doyan pedas. Masakan Indo tuh doyan asalkan jangan yang pedas pedas. Ini buat si bos yang berpedas. Terakhir aku kasih cabe yang pedas. Ini dia. Tunggu sampai cabenya matang ya. Nah, ini dia bunda. Bunda-bunda, teman-teman, lodeh, tempe, tahu sama cabenya sudah jadi, siap disantap. Tuh, ini enak banget, simple. Tuh, enak banget, ini perlu dicoba ya. Sudah matang ini. Yang mau tahu resepnya ikutin videoku sampai habis, dan jangan lupa penghilapnya diklik-klik, di komen, di subscribe itunya. Hatur nuhun, terima kasih semuanya. Pokoknya udah matang, siap disantap. Udah jam 2 ini, aku belum makan, lapar banget.